Memang liriknya lirik untuk suami-suami takut istri. Yo yo yo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh. Gratis alias free alias nggak bayar. Nggak bayar. Asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Indorie. Oke, hari ini kita akan lihat throwback lah ini ya. Ini throwback lagu lama dan band lama, band legend juga lama ya. Tetapi banyak orang yang nggak tahu dengan band ini ya. Dan aku juga kayaknya baru pertama kali ini reaction. Ini adalah band indie, tetapi sudah lama banget di dunia permusikan indie Malaysia ya. Dan ini sudah banyak yang suggest aku untuk reaction band yang satu ini ya. Ini adalah Flop Poppy. Perform live membawakan lagu Aku dan Kamu di Root Fest Master Club. Nah, lagu originalnya juga aku belum sempat dengar, jadi nanti mungkin akan aku dengar setelah ini ya, selepas ini. Tapi aku pengen lihat dia live dulu dan lagunya seperti apa ya. Flop Poppy ini juga banyak fansnya banyak banget di Indoreact ini, karena sudah beberapa kali aku diminta untuk reaction band yang satu ini ya, Flop Poppy ini ya. Jadi mari kita lihat aja ya seperti apa Flop Poppy ini dan seperti apa lagunya. Yuk kita lihat. Oh, ini dari kamera apa? Boleh ambil lah kan? Roots Rock, oke, siap. Mau dapat minta orang Malaysia. Udah tua coy. Minta, nak lagi. Dah time bayar, nak lagi. Halo, nak lagu apa? Aku, halo, nak lagu apa? Lagu New Style. Aku dan kamu. Sebuah lagu untuk suami-suami yang takut nak kahwin lagi satu. Lagu untuk... Aku cakap betul-betul, tak berani dengan lagu ni. Ini lagu untuk mereka-mereka yang tak berani untuk kawin lagi satu. Suami-suami yang tak berani untuk kawin lagi satu. Ada drum camnya juga mantap. Alhamdulillah berdepan ya. Udah tua coy ya. Ini pasti memang legend ini band ini. Udah lama banget terus. Asik. Oke. Okay. Enak sih. Asik. Kamu masih cantik seperti dulu. Oke. Saat pertama ku menanggung. Wih ini. Asik juga lagi. Rasa inginku bersamamu. Tapi aku tak seperti dulu. Jadi takut. Wih, mantep suara vokalisnya cuy. Karakternya, tone-nya. Asik. Awi. Enak suaranya ya. Suara vokalisnya itu enak bro. Asik. Enak lagu ini. Tahun berapa ini aja ya? Lagunya rilis. Memang liriknya lirik untuk suami-suami takut istri. Oke. Enak ya. Soundnya juga lumayan enak ya, sound outputnya.
Walaupun ini dari kamera kayaknya, soundnya langsung ke kamera. Originalnya pasti enak ini lagunya. Aku kira tadi rock bro, ternyata bukan ya. Panjang ya lagunya, 5 menitan. Pasti banyak fansnya ini ya, Plopopin ya. Tapi yang seumur-umuran aku pasti, pasti orang-orang yang sudah tua pasti fans-fansnya ini. Lagunya ya, komposisinya enak, easy listening lagunya coy. Iya, easy listening banget lagunya. Drummer yang tadi aku liatin kayak drummer apa ya, gaya mainnya. Oke siap, Plopopi, aku dan kamu. Drummer's Valley. Oke, itu dia tadi Plopopi ya. Lagunya enak coy. Lagunya easy listening banget ternyata ya. Aku kira tadi band rock atau band apa gitu kan, tapi ternyata genrenya itu seperti ini ya. Enak, easy listening. Aku suka dengan lagunya yang ini, Aku dan Kamu ini, enak banget. Komposisinya bagus ya, aransemennya juga bagus. Vokalnya juga, tone suara vokalnya itu juga bagus ya tadi ya. Aku nggak nyangka tone vokalnya seperti itu tadi. Masuk banget dengan genrenya ya. Bagus, Aku dan Kamu. Nanti mungkin ada lagi lagu-lagu Plopopi yang free copyright, mungkin akan aku reaction lagi ya, insya Allah ya. Tetapi aku nggak tahu masih ada nggak Plopopi ini sampai sekarang ya. Tolong kalian kasih komentar ya, masih aktif nggak Plopopi ini sampai sekarang, atau member-membernya masih ada nggak. Dan satu lagi, Plopopi ini tahun berapa dia munculnya, dia boomingnya itu. Kalian bisa komentar di bawah ya, supaya orang-orang yang belum tahu juga ikut tahu ya. So, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian, ke Facebook, Instagram, Twitter. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol notification bell di bawah supaya terus update selalu setiap ada video baru dari Indoriek ya. Oke, dan untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini. Dan akhir kata, peace love and respect from Indonesia. Ciao.